Saya sekolah saya pertama di Pasir. Pasir apa nama dekat Satu Bom ya. Kami waktu tu dituda dekat Pasir Pandak. Mak saya ngajar 1 2 3 dalam Pasir lah, nulis. Itu sekolah saya pertama. Salam Nusantara adalah sebuah dokumentari bersiri yang diusahakan untuk meninjau perkembangan sejarah dan peradaban Islam di Sarawak. Ia akan menjadi suatu permulaan positif dalam menyingkap khazanah peradaban masyarakat majmuk wilayah ini. Episod kali ini memaparkan kisah perjuangan golongan wanita atau kaum ibu dalam memartabatkan bangsa dan negara. Wanita tidak terlepas daripada memberikan sumbangan bermakna dalam pembinaan negara. Menariknya, wanita di Sarawak memimpin perubahan pada zamannya dengan prinsip dan semangat keislaman sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Maklumat tentang kebangkitan wanita ini melibatkan satu fenomena, satu senario yang pada saya pada zaman tersebut ya, sepatutnya wanita dilihat sebagai wanita yang lebih kepada dapur, domestik ya, domestik, peranan domestik. Namun disebabkan kebangkitan keadaan pada masa tersebut, maka wanita bersama-sama yang lain telah menunjukkan satu semangat nasionalisme yang begitu tinggi. Salah satu ciri sofistikasi atau ciri kemodenan pergerakan menuntut kemerdekaan di Sarawak khasnya dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa dan babak sekitar tahun 1940-an adalah bagaimana peranan kaum ibu ataupun peranan wanita dalam gerakan menuntut kemerdekaan. Ini cukup penting dan menarik, dan itu dapat kita saksikan menerusi wujudnya pimpinan-pimpinan kaum ibu daripada pelbagai latar etnik yang sama-sama membangkitkan kesedaran masyarakat, khasnya masyarakat di Sarawak, dalam usaha menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British oleh dinasti Brooke. Figura yang terpengaruh pada masa itu adalah ibunda atau ibu Lily Ebuin, yang merupakan ketua wanita untuk dipanggil sebagai kesatuan kaum ibu atau kaum ibu pada ketika itu. Dan beliau dibantu oleh antaranya ialah Mrs. Gopal, Barbara B. Mendu, dan juga setiausahanya orang kuat dia adalah Allahyarhamah juga ya, Ajibah Abul.
Lily dulu namanya Lily Ibowain. Dia seorang anak kecukan bangsa Dutch dan Scotland, Scottish and Dutch. Dan ibu Lily adalah seorang Islam, orang Melayu, berasal di dulu Semanggang. Sekarang Semanggang lagi ya. Waktu dijajah oleh Beruk dulu, raja-raja Beruk, jadi kebiasaan orang-orang putih yang mentadbir di Sarawak untuk Beruk lah. Ada mungkin mereka jadi pentadbir ataupun jadi kapten kapal-kapal yang membawa segala hasil mahsul di sini adalah kalau dia datang ke Kuching, datang ke negeri lah, ke Semanggang, di mana-mana, mereka selalu itulah cari wanita lah nak kahwin. Lily waktu kecil dulu dia tinggal di rumah sesuatu-sesana macam orang putih. Kalau ada kata orang kampung dulu, ada boy, ada koki. Ada boy, koki. Ada tukang hidang, ada tukang masak dan sebagainya. Pergi sekolah, pergi jalan lah belum sekolah. Ada kereta apa nak? Kereta kuda. Kereta kuda. Jadi apabila 9 tahun umurnya, labang kena ingat 10, dia dihantar di Singapura. Tapi mak saya, kalau mula-mula diimbak oleh mak bapa, mak ya, sorry, masuk Islam, dia belum tahu dah, dia fikir. Tapi abangnya nama Edward Masidi terus masuk Islam. Abangnya dululah. Tapi mak saya menunggu sampai dia menunggu betul-betul dah nak. Hanya malam, satu malam dia mimpi lah. Quran dengan Bible. Sebelah Quran, sebelah Bible. Hanya. Dan dia pilih lah. Dia rasa dia milih Quran. Jadi esok, daripada mak aku masuk Islam. Macam hidayah. Ha? Memanglah jadi orang Melayu lah. Masuk Melayu kita mendolok. memang hidup 100% beza. 180 apa tu? Pusing kan? Dari bebas pakai gaun, kan pakai gaun lah kan? Pakai ya. Paksa pakai sarung, pakai baju kurung, tudung. Sarung yang tangguh ya. Pakai kalau cerindak, kalau berjalan pakai cerindak, dan tak mesti jalan-jalan kecuali ada perlu mak pergi sama. Dan masa itulah ikut sekali mak Maznah ni, mak mujabnya masuk Islam, pernah masuk Islam, lalu mengaji lah. Itulah mengaji lah. Mengaji sampai ia dapat masa besar lagi, dia dapat ngajar orang ngaji, ngajar. Mungkali tidaklah terjuit macam kariah kini itu, tidaklah. Saya ingat, dia dapat ngajar orang ngaji. Macam ya, waktu ya lah. Dia diperlu oleh Datuk Petinggi dan Beruk dan pegawai-pegawainya supaya ambil alih ngajar sekolah permaisuri. Dan dia jadi guru ya, sampai Jepun datang. Peranan wanita sebelum tercetusnya anti penyerahan 1946, mereka telah pun aktif, okay? Terutamanya pada zaman penjajah Jepun. Dan Jepun datang, semua jadi pelarian. Kami berlari di luar bandar. Saya sekolah saya pertama di Pasir. Ikat satu bom ya. Kami waktu tu ditudak kat Pasir Pandak. Mak saya ngajar 1, 2, 3 dalam pasir nulis. Itu sekolah saya pertama.
habis. Habis Jepun timbul, British nak ambil balik nak dan nak diserah jadi apa, jadi British colony. Ah, itulah waktu waktu belum ya, guru-guru dari sekolah, pemaisuri dari sekolah apa nama madrasah Melayu, guru-guru di sekolah banyak di Lembang dan sebagainya, dan pegawai-pegawai kerajaan protes lah. Dan jadi 38 orang, 338 orang. Dan masuk juga bapa saya seorang polis. Puan Lily Abawine yang merupakan salah satu daripada tokoh kaum ibu di negeri Sarawak juga bersama dengan rakan-rakan daripada etnik yang lain pergi di satu rumah ke satu rumah, naik sampan sampai ke tempat daerah yang lain untuk menyampaikan aspirasi pembebasan rakyat yang juga menyasarkan golongan-golongan wanita ini. Ini suatu tanda bahawa sebenarnya gerakan pembebasan, gerakan nasionalisme, gerakan mencapai kemerdekaan atau gerakan menuntut kemerdekaan di Sarawak adalah milik bersama dan golongan wanita memainkan peranan penting di Sarawak. Dan seterusnya pada waktu waktu ini waktu intersession jugalah, mak saya melihat pelajaran agama untuk wanita dah kurang sebab sesudah British lepas tu seadalah. Jadi dia dengan Ajibah dan tu dengan wanita, saya ingat cikgu-cikgu wanita yang tu nanti buka sekolah agama perempuan. Itu sekolah agama perempuan yang pertama. Bukan budak kecil sekolah tak. Tak mak-mak ah. Tak wanita lah. Mak pakai tudung tu dan guru pertama wanita agama wanita di Sarawak adalah adik-beradik dan sepupu Cikgu Osman. Dari Mekah. Dari Mekah dong. Datanglah macam dulu kami pun heran jugaklah. Datang dia orang tutup dengan kain muka mata-mata je nampak. Ya. Sebab di sini pun tak. Jadi kita marik memang kadang tak duduk pula. Tapi mereka datang buat kena pergi. Kalau keluar yang masih tutup mukanya. Dan apa nama? Yang ngajar fiqah sebenarnya. Ini saya ada ngajar ngaji, ngajar fiqah. Dan seterusnya yang bagus kan saya ingat. Dia mendidik siapa-siapa jadi murid di sini. Satu kali apabila turun, waktu turun tu seminggu sekali saya ingat, seminggu dua kali. Yang dipilihnya kalau kita, kita mesti membuat satu ucapan. Kata 5 minit atau 10 minit. Diajarnya. Wanita orang kampung. Pandai. Saya ingat itu sebab wanita-wanita Sarawak pandai bercakap. Kami orang kaum ibu Sarawak akan sama berjuang dengan kaum bapa. Sikan berhenti menuntut kemerdekaan tanah air kita supaya jadi tidak dulu. Bahawa kaum bapa pada waktu itu begitu terkejut, okay? Dan seperti dilaporkan oleh seorang penulis di mana akhbar British juga menyatakan mereka terkejut di mana wanita tiba-tiba keluar dari rumah dekat depan. Dan ia menunjukkan semangat, ya, sebab dia seorang pemimpin. Bila dia pemimpin tu, dia boleh menggerakkan pengikutnya ke matlamat iaitu anti-secessionist, anti-penyerahan. Kaum ibu memainkan peranan dalam memastikan bukan hanya aspek menuntut kemerdekaan tapi juga selepas negara mencapai kemerdekaan. Bagaimana tokoh-tokoh pimpinan kaum ibu di negeri Sarawak ini memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat, khasnya kelompok-kelompok yang sebenarnya sebelum merdeka itu berbalah akibat perbezaan pandangan dan juga ideologi politik. Sebagai contoh, kita ambil satu tokoh dalam sejarah di Sarawak
seorang pimpinan wanita kaum ibu dari Sibu yang bernama Datuk Paduka Pemanca Sharifah Rehanah binti Syed Razali. Beliau ini merupakan seorang tokoh wanita yang cukup kental, cekal dan begitu pengaruh khasnya dalam menyatukan masyarakat yang ada di Sibu khasnya dan waktu itu merupakan rentetan daripada perpecahan dalam masyarakat disebabkan perbezaan-perbezaan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Jadi beliau ini boleh kita katakan sebagai salah seorang tokoh wanita yang dikenal ya oleh masyarakat sebagai Ibu Anah. Dan Ibu Anah ini mainkan peranan yang cukup besar dalam menyatupadukan, dalam masa yang sama juga memberikan sokongan dan dokongan, mendapatkan kita sebutkan sebagai support daripada masyarakat untuk penubuhan Malaysia dan Sarawak bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Dia kan belajar ngaji ajalah, macam belajar agama, belajar abahnya. Mak kami ditinggal, anak mesti dia 10 orang, 2 orang dah meninggal lah. Jadi abah kami ada meninggal kedai lah, kedai bawah rumah. Nak ialah disambung, nyambung hidup kami. Yang didik kami sampai kami besar. Rumah kami besar. Pakai orang aktiviti macam-macam lah, nyamalah macam-macam aktiviti. Ada kelas dewasa, orang kampung-kampung sebenarnya menulis. Banyak belajar saya. Kakak kami jadi gurunya, saya murah koperasi. Koperasi wanita pertama kali di Sibu. Yalah, di bawah rumah kami belajar macam-macam. Menjahit ada, murah kuih. Macam-macam aktiviti. Mudah-mudah mari nampaknya orang ngaji. Nenek kami ngajar ngaji saya. Mula-mula nak olah berjasa, mula-mula berbentukan Malaysia nak olah parti, ada sebuah parti negara nak. Jadi Sibu tu nak olah parti berjasa. Jadi Tok Ujang mari yang mak kami jadi ketua kami ibu. Yalah mak kami dek. Setuju. Nya dek setuju aktif dek. Lalu terus buang rumah dan rumah ngisi borang. Orang nak masuk, te, semua orang mau sanggup masuk. Kerana ya, pengaruh besar mah. Kerana jadi guru. Jadi ya, tempat orang ngaji kau ada. Jadi orang nak ngembak itu baguslah. Semua orang kampung mau masuk. Ya mencantumkan berarti negara berarti berjasa. Jadi berarti utara nak di Sibu. Nak tutunya di tengah orang. Nah ya, kena murid banyak bah. Ya. Jadi muka punya meeting. Saya dah mengkang. Kata tidak ada. Sali ya palak matuk ikut melit. Orang kasih kerja. Dia baik dengan orang. Ini antara sumbangan-sumbangan penting yang beliau itu Ibu Ana sumbangkan kepada masyarakat. Kita pun dapat melihat bukan hanya beliau tapi juga seluruh ekosistem keluarga beliau itu. Suami beliau sebagai contoh, Said Junaidi bin Tuanku Osman merupakan seorang ulama ya, yang berpengaruh di Sibu dan negeri Sarawak sebelumnya. Begitu juga dengan keluarga beliau, rumah beliau dijadikan sebagai pusat masyarakat, ditubuhkan koperasi, ditubuhkan aktiviti-aktiviti membina skill dan kemahiran wanita, juga diadakan kelas-kelas agama, bantuan-bantuan kemasyarakatan, sokongan-sokongan dalam segala sudut dan segi kehidupan masyarakat waktu itu. Kerana itu kita boleh sebutkan ini adalah suatu yang penting, bagaimana peranan wanita bukan hanya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tapi juga dalam perjuangan menyatupadukan rakyat bagi
membangun negara bangsa yang baru ditubuhkan pada ketika itu. Kita bayangkan kalau kita dalam situasi 1940-an ya, dengan kerja yang tak menentu, ya, kerja yang mungkin tak ada kerja, tetapi kebangkitan semangat itu perlu ada pada diri setiap wanita yang dilahirkan di dunia. Dan kita mesti ambil semangat daripada pemimpin-pemimpin ini, memberikan kita satu spirit, satu spirit untuk meneruskan kehidupan bila-bila masa saja. Dalam episod kali ini, perjuangan kaum ibu diberikan perhatian khusus. Ini bermakna wanita tidak terlepas daripada memberikan sumbangan bermakna dalam pembangunan negara bangsa dan tanah air tercinta. Rentetan perjuangan anak bangsa akan dilanjutkan perbincangannya untuk episod akan datang dengan tajuk Gerakan Merintis Kemerdekaan. Salam Nusantara, Islam di Sarawak.